Hadis 155 muka surat 12. Haddatsana Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Al-Faqih. Haddatsani Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Haddatsana Muhammad bin Ali bin Muhzir Muhriz. Haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Haddatsana Sufyan an ibn Juraij an Atha an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام رواه الحاكم. Ini dalam Mustadrak Al-Hakim. Okay. Matan hadisnya warna purple tu macam biasa. Ya, kuning tu ialah sanadnya, perawi-perawinya, yang di mana Al-Hakim ni bila disebut haddatsana ni perkataan Al-Hakim telah berbicara kepada kamu oleh Abu Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Al-Faqih. Dan sahabat yang mendengar nabinya ialah Ibnu Abbas. Okey. Telah berbicara kepada kami oleh Abu Nadhr Muhammad bin Yusuf Al-Faqih. Telah berbicara kepadaku oleh Abu Bakar ibn Sa'd ibn Khuzaimah. Telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Ali bin Muhriz. Telah berbicara kepada kami oleh Ahmad Az-Zubairi. Telah berbicara kepada kami oleh Sufyan daripada Juraij, daripada Atha, daripada Ibn Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu dua jenis, iaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan solat, dan fajar yang diharamkan melakukan solat, yakni solat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Boleh faham tak? Nampak pelik tak? Dia kata ada dua jenis fajar. Fajar, ada satu fajar tu tak boleh makan, maknanya untuk orang puasa boleh semayang, semayang subuh. Ada fajar setelah lagi tu, walaupun dia tubik fajar, boleh makan. Tapi tak boleh semayang. Tak boleh semayang subuh, dah subuh tak masuk lagi. Maksudnya gitu lah. Haram semayang tu mana? Semayang subuh. Kita baca setelah lagi lah sebelum kita bincang. Walil hakim fi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala. Al-fajru fajran fa'ammal fajru alladhi yakun ka زنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل فيه الصلاة ويحرم الطعام. Al-Hakim melepaskan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dengan lepas, fajar itu ada dua jenis. Kedua-dua hadis ini sebab kita baca sekali sebab tajuknya sama, membincangkan mengenai fajar. Adapun fajar seperti ekor serigala, dia panjang macam ekor serigala. Persoalannya kita jarang tengok fajar. Kita tak cahaya ke fajar lah ni sebabnya dalam dunia lah ni semuanya telah pun ada jadual dah. Tengok dengan telefon, tengok dengan takut. Nak tahu subuh dah. Tak ada kecah-kecah ke dekat fajar. Jadi pahala kita kurang sikit. Orang dami dulu kan, nak tengok subuh kau duk tubik, tengok fajar apa masuk. Dia tubik masuk tu kan, bukan saja tu boleh pahala. Jadi pahala tengok fajar tu tak boleh dah kita. Tengok tahari tengok nak. Sebab barang dah siap tu, mari tahriba dah. Maka tidak halal solat padanya dan tidak diharamkan makan. Adapun fajar yang terbentang panjang di ufuk, ya kok ni, sesungguh ia mengharuskan solat dan mengharamkan daripada makan. Kosa kata ni. Yuharrimut ta'am. Apa makna disebut yuharrimut ta'am? Mengharamkan makan. Iaitu tidak boleh makan bagi orang yang ingin berpuasa.
Kalau tak puasa, tak timbul masalah. Dia sebut diharamkan makan bagi orang yang berpuasa. Tahillu fihi salahalah, atau harus untuk bersolat, iaitu boleh melaksanakan solat subuh kerana telah masuk waktunya. Ini maknanya fajar kedua lah ni. Kaza Nabi Sirhan, seperti ekor serigala. Ia merupakan perumpamaan kepada fajar kazib. Fajar ni ada dua. Satu dia panggil fajar kazib. Satu lagi fajar sadiq. Kazib maknanya penipu. Sadiq maknanya sebenar. Fajar kazib bila? Fajar mula-mula tubik. Itu bukan fajar untuk subuh lagi. Fajar sadiq barulah subuh. Iaitu tidak terbentang tetapi menegak lurus ke langit seperti tiang fajar kazib atau fajar palsu. Mustatilan fil ufuk, terbentang di ufuk, iaitu fajar sadiq atau fajar sebenar. Nampak ni. Huraian eh? Yang tak ada dalam buku. Hadis ini menjelaskan bahawa terdapat dua jenis fajar untuk kita tahu lah ni. Yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Fajar pertama ialah al-fajarul kazib, iaitu fajar palsu. Kalau dalam bahasa Arab ni, idhafak ke sifat mausul? belajar dah tadi? Sifat mausul lah. Sama-sama ada alif lam, sama-sama muzakkar. Baiklah. Fajar yang bersifat palsu, ia adalah cahaya yang muncul secara menegak di ufuk timur. Oh, dia tu begini cahaya dia. Nah, terbangun lah pagi esok tengok. Fajar mula-mula tubik. Seperti ekor serigala dari sisi panjangnya hingga ke puncak ufuk tertinggi. Nak tengok pun tak erti lah. Saya baru ni masa peluang naik kapal. Ni kapal tu kita duduk dalam atas kapal tu. Kebetulan tarik ni saya duduk perhati ni. Benda-benda ni. Tahu tak menampak, tak cem lah mana sebab kita tak biasa. Ni dia kata jenis meleteh, menegak. Aku mana? Duduk perhati, saya tak berhati buka di beranda, duduk tengok. Tengah laut. Dan warnanya pula ialah putih kebiru-biruan. Ni. Ini dia Al-Fajrul Kazib. Nampak dia dah menegak. Dia pula ceroh. Ni yang gambar ni. Ni tak masuk subuh lagi ni dah. Ni. Biasanya orang bangun untuk sembahyang tahajud apa ni. Cahaya fajar seperti ini bukanlah isyarat kepada masuknya waktu subuh atau waktu berpuasa. Sebaliknya, waktu yang masih dihalalkan untuk makan bagi sesuatu orang yang ingin berpuasa pada hari tersebut dan solat subuh pada waktu ini adalah tidak sah kerana belum masuk waktunya. Kalau fajar menegak gini. Barangkali inilah hikmah di sebalik kewujudan fajar palsu ini, iaitu untuk memberikan peluang kepada orang yang berpuasa bersedia untuk menahan diri daripada makan dan minum sebagaimana persediaan kepada mereka yang melakukan qiyamul lail supaya menutup solat malamnya dengan witir. Ni bila keluar fajar nampak tegak gitu, dekat dengan subuh dah. Kalau orang nak duduk sembahyang tahajud pun boleh buat witir lah kan. Kalau orang nak puasa pun boleh dah siap-siap kena berhenti dah makan. Okey. Jenis fajar yang kedua, ni, bila subuh masuk ni, dia panggil Al-Fajrul Sadiq. Salah taik ni, urut sa' ni bukan tak. Iaitu fajar benar. Salah taik. Ia ibarat cahaya yang muncul secara mendata ni, lagi memanjang di ufuk timur, dan fajar inilah yang menjadi petunjuk masuknya waktu subuh ataupun imsak bagi sesiapa yang ingin berpuasa. Cahaya fajar ini ada kalanya berwarna merah, jingga atau kekuningan bergantung kepada keadaan atmosfera di sesuatu lokasi. Acik beza dengan tadi tak? Ini aku ni. Dia pula warna kekuningan ni. Dia mendata. Ini masuk subuh lah ni. Terlalu pagi esok tengok lah. Cikgu rasa. Tengok pagi esok. Duk patah dia. Tak rapat sini ni. Orang duduk di bangunan tinggi boleh tak? Duduk di KLCC tak? Nak balik. Nak tengok dengan tadi? Dia naik ke atas. Ini ada cahaya naik ke atas ni. Macam ada spotlight ni ke atas. Alf.
Ni dia dia suluh lah ke atas. Cing, naik hang cahaya. Dia cahaya dia pula putih, dia terang molek. Tidak meros. Dia mata dia nak naik lah. Hal ini lah mata dia nak naik. Mana di sananya. Dia ada kaitan dengan matahari. Ha ni eh, beza tak tidak? Al-Fajrus Shadiq. Penentuan kepada Fajar Shadiq telah diterjemahkan menurut kiraan sains sebagai petunjuk kepada waktu apabila liputan teratas bulatan matahari berada pada sudut 88 darjah di bawah ufuk horizon, secara horizontal muka bumi. Kihada kiraan sains ni dah kita tak kutip cara dah kau fajar pakai tengok dalam jadual ada dah. Besarnya pahala orang ilmu falak dia buat ni, tolong buat tolong kira kita memudahkan umat Islam. Walau bagaimanapun sudut kiraan ini berbeza-beza dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama di negeri yang berada di atas garis lintang latitude 40 darjah utara atau selatan. Ini DT saya apa kalau tanya tak tahu ni. Orang ngaji ilmu falak dia boleh royak. Justeru seorang yang sering bermusafir ke negara Eropah, Jepun, Amerika atau Afrika Selatan akan mendapati penentuan waktu fajar masyarakat tempatan di sana berbeza sedikit dengan apa yang diperolehi melalui jadual internet atau alat kiraan mudah alih atau kalender solat sedunia. Hal ini adalah kerana alat-alat kiraan tersebut tidak mengambil kira beberapa faktor yang membezakan waktu solat negeri tersebut daripada kebanyakan negara lain seperti di Timur Tengah, Afrika Utara atau Asia Tenggara. Ada perbezaan. Kesimpulannya, kedua-dua fajar tersebut bukan saja mempunyai perbezaan dari segi fizikal tetapi juga dari segi hukum syarak nak menentukan masa subuh, waktu subuh tadi. Hadis pertama 155 tu menjelaskan perbezaan dari segi hukum syarak. Manakala hadis kedua pula menjelaskan perbezaan aspek fizikal. Hadis 155 tu ni nak oyak hukum bila mari fajar Shadiq lagu mana, fajar kazik lagu mana. Ada pun hadis 156 tu dia nak suruh kita kenal rupa fajar tu macam mana. Ulama menyatakan bahawa tempoh antara kedua-dua fajar tersebut sekitar setengah jam, iaitu fajar kazik akan terbit sekitar setengah jam sebelum terbitnya fajar Shadiq. Tak lama, setengah jam. Kalau keluar fajar kazik tu, tak lama lah, nak subuh lah tu. Sebab itulah bila keluar fajar kazik, bersedialah untuk orang yang nak puasa tu untuk siap bertilah makan. Bagi orang yang qiyamul lail boleh buat witir tu. Okey. Istifadah. Terdapat dua jenis fajar iaitu fajar kazik dan fajar Shadiq. Fajar kazik ialah cahaya yang terbit secara memanjang ke atas di ufuk timur. Ke ufuk tidak timur kali ini. Seperti ekor serigala, dan fajar ini menandakan waktu solat subuh belum masuk dan masih boleh makan dan minum bagi orang yang ingin berpuasa pada hari tersebut. Fajar Shadiq ialah cahaya yang muncul secara mendatar lagi memanjang di ufuk timur, dan fajar ini menandakan waktu subuh telah masuk dan bermulanya waktu berpuasa pada hari tersebut. Hikmat kewujudan fajar kazib adalah sebagai persediaan bagi orang yang berpuasa melakukan imsak, dan bagi mereka yang melakukan qiyamul lail hendaklah menutupnya dalam syurga. Kalau dalam syurga ada tak matahari? Tak ada. Wala syamsa wala zamharira disebut tu. Tak ada matahari dan tak ada gapo, tak ada gelap. Duduk lagu tu semua. Ha? 157. Boleh lagi tak? Ada masa lagi. Tengok ni. Nanti saya nak tengok panjir ke tak lagi. Tak panjir, tak panjir. Dia ni lah. Habis tajuk ni tak? Kita pergi kepada apa tajuk tuan? Habis sebelum masuk ba'al. Akhbarana Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah wa Umar bin Muhammad al-Hamdani. Al-Hamdani. والحسن بن سفيان قالوا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر بن فارس عن مالك بن ابن مغول عن الوليد ابن العنزر عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
Qala afdalul a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Rawa Ibnu Hibban. Ini sahih Ibnu Hibban. Dan ini. Hadis ni kalau tengok ni, dia tiga orang. Muhammad bin Ishaq dengan Umar bin Muhammad dengan Hassan bin Sufyan. Tiga-tiga orang ni, qalu mereka berkata. Haddasana. Jadi maknanya Ibnu Hibban ni dia boleh daripada tiga orang yang royak ke dia. Dan siapa kepada Asy-Syaibani. Asy-Syaibani mana, siapa dia Asy-Syaibani ni? Seorang tabi'in yang agung jugalah. Kibarut tabi'in. Dia ni sahabat. Ibnu Mas'ud. Barulah sahabat. Telah mengkhabarkan kepada kami oleh Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Umar ibn Muhammad Hamdani dan Al-Hasan bin Sufyan. Tiga-tiga orang ini berkata, telah berbicara kepada kami oleh Muhammad ibn Bashar. Telah berbicara kepadaku oleh Uthman ibn Umar ibn Faris daripada Marul, daripada Al-Walid ibn Al-Izzar, daripada Abi Amr Al-Syaibani, daripada Ibn Mas'ud. Barulah sahabat Ibn Mas'ud ini, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah solat pada awal waktunya. Pendeklah. Amal yang paling baik ialah sembahyang pada awal waktu. Kosa katanya. Afdal. Apa makna afdal? Makna paling afdal. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz ahabbu. Makna yang berarti yang paling aku suka. Banyak dalam hadis macam-macam sebut. Afdalul amal. Ahabbul amal. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqalla. Dalam hadis lain. Yang paling Tuhan kasih sekali amalan ialah buat semua-semua walaupun sikit. Dah. Tuhan suka lagu tu. Dia tak si jenis bahasa kalau dia mari naik angin buat apa berhenti. Dia nak kita buat semua-semua walaupun sikit. Sebab tu saya nasihat ke sini kan. Untuk sama-sama kita kongsi ni, cuba cari jadual sendiri. Satu amalan apa kita boleh buat semua-semua. Lepas tu buat juga. Biar sikit, jangan buat banyak. Banyak dia cemuh mentah lah. Lama naik-naik angin, aku nak ngatik 5,000 sehari. Oh, boleh 3 hari tak sih lah. Tapi dia, kita buat 100. Aku nak baca juga gua ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hak Nabi sebut tu kan? Pagi dan petang. Lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. 100 pagi, 100 petang. Bubuh dalam jadual. Kok mana aku nak baca juga? Hak ni lebih Tuhan suka, kata Nabi, daripada buat amal hak banyak tapi sekali-sekala. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha, dia nak tu. Ya paling Tuhan suka ialah buat sama-sama. Wa in qalla. Nabi sebut pun ujung tu. Walaupun sikit. Sikit lah 100 tu dah. Ada. Cikgu Bas ni pilih dah. So amal lah. Boleh buat sama-sama. Sikit. Banyak dia. Pilih dah. Pakat tanya dia. Kenapa dia pilih dia. Al-a'mal jamuk bagi amal. Amalan meliputi amalan badaniah, awak dengan tubuh ni. Maliyah, harta benda. Ruhiyah, jiwa. Qalbiyah, hati. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah amalan badaniah. Awak dengan badan. As-salah, maksud solat di sini iaitu solat fardu 5 waktu. Fi awwali waktiha, pada awal waktunya, iaitu waktu solat fardu 5 waktu yang ditetapkan. Dalam lapas, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lapas ala waktiha dan lapas li waktiha, ia bermaksud pada waktunya, iaitu lebih umum. Namun ulama menjelaskan maksudnya ialah sama, iaitu solat pada awal waktu, dan itulah amalan yang paling abad. Ini kita istiqamah. Bunyi orang bang, kalau orang semaya jemaah dia kan tentu. Kalau orang semaya jemaah 5 waktu tentu dia boleh hak ni. Bahasa jenis hak lewat ni, bahasa semaya sorang. Kan? Ku 3 tak semaya lagi Zuhur lorak ya tak. 3 setengah dah. Tu tidak termasuk dalam yang Nabi sebut tu, Tuhan, tidak termasuk pada amalan yang Tuhan suka. Tidak afdal. Sebab tu dah cara nak jaga hadis ni semaya jemaah lah 5 waktu. Jadi selalu lah. Dia tak panggil lewat dah. Dia waktu nak awal waktu tu dalam tempoh dia lah. Semayang dulu, rawatik dulu dah. Tapi jangan lewat sangat. Tu masjid kala batu tu kan. Saya sudah dah sini lama dah. Saya pergi sana dulu pergi beli balik. Bila balik tu singgah nak cari nasi. Kita siap dengan belakang kan. Singgah di masjid. Depan ni masjid situ, solehin pun sudah dah. Orang ni sudah berlaku. Masjid kasar pun bunyi sudah.
Sapa di Masjid Kalibati itu baru nak komak. Baik. Eh? Tai tanyalah tuai kedai Johari tu apa ya baru semari ya. Dah dia kata dah lepas bet tu mari seorang semari sunat, mari seorang semari sunat, dia tunggu semari sunat. Dia duduk layan. Mari-mari. Hok lambat baru sapa. Dia bunyi bet tu baru dia bangun. Bangun pergi bilik air gapo ambil semari mari semari sunat. 20 sampai aku setengah jam nak masuk waktu baru boleh komak. Masuk dalam fi awali waktiha aku dok lagu tu. Lewat tu dah. Dia kena tengok juga nak semari sunat ni. Kalau duduk layar orang berat sampai habis subuh dah. Okey. Hadis ini merupakan jawapan kepada persoalan yang dikemukakan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling afdal. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, persoalan adalah tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud amalan yang paling afdal dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang paling banyak ganjarannya, iaitu persoalan yang sering dikemukakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rata-ratanya adalah berkenaan persoalan ukhrawi selain mereka inginkan yang terbaik daripada amalan ukhrawi. Ini nak ayat, dia ayat di samping tu kan. Perangan sahabat ni kan. Dia jumpa dengan Nabi, gapo-gap Rasulullah amalan yang paling baik. Dia tak kecik benda dunia. Dia menampak betul-betul atas latih tubuh Nabi. Kalau dia nak tanya lagu mana, gak nak suruh nego ni biar jadi untung, kenapa dia tanya orang lain? Dia kata, wak rugi. Kata, wak rugi masa tanya Nabi. Dan dia pula, kita tengok tu, hidup dia tu memang dia nampak akhirat. Dia tak bincang dengan orang lain. Jumpa dengan Nabi, dia ambil kesempatan. Sebab itulah amalan Nabi ni boleh direkod. Dia kutip tengok. Siapa kau Nabi, kau dah hajak Nabi duduk dalam masuk bilik air. Dia ngita tengok. Dia ngita ke atas nak tengok. Sebab Nabi kan dia, tandah dia tu, dia likum lepas kat pinggir ni kan. Dengan daun gitu. Sahabat duduk tengok, nak tengok. Dia duduk lagu mana, ngadak ala kuana. Boleh cacat kau boleh duduk tu, dia boleh rekod sebagai hadis tu. Sebab dia nak belajar betul-betul lagu mana Islam nak. Dengan tengok kepada batin tubuh Nabi. Nampak tak? Jadi semua sebab itulah dia kata persoalan yang sahabat kecek dengan Nabi ni ukhrawi, benda akhirat. Tu selisih banyak orang kita tak? Siapa kagak apa tengok kita? Hak amalan Nabi khusus pun dia nak buat. Kenapa dia contohnya? Wisal tu. Puasa bersambung. Itu memang Nabi terima perintah tu. Suruh puasa tak berhenti. Mana buka puasa? Siapa maghrib? Tak buka puasa. Siapa esok? Siapa lusa? Berapa hari? Weh, Datuk Nabi tak buka puasa. Nabi kata, ni ibadah aku. Hak tu yang perintah kat aku. Nak tiru kan? Tak boleh Nabi kata. Nak tiru juga. Nak ayat dia temukan nak buat amal. Orang kita paksa kena orang panggil kena cocoh. Kena tolak nak buat amal. Orang dia pah belarang. Best tak? Orang dia rajin buat amal kena larang. Orang kita ni kena wimiak suruh buat. Lah. Best tak? Gaji dengar nak cerita tu. Pos dalam nyatiru nak poso ketik poso wisa. Gak poso boleh masuk karang esok. Dugah nak duk wana tak buka poso dah. Akhir-akhir serendah dia tak boleh buat. Nabi kata, aku ayat dah. Hak ni khusus untuk aku. Membuat apa yang mutak lapar, yang mutak dahaga tu. Ini dalam hadis Nabi sebut. Ukil tu wasyuri betul. Aku diberi makan dan diberi minum. Padan boleh duduk Nabi. Bila Tuhan perintah dia, Tuhan beri makan dengan beri minum. Kita tak boleh lah nak buat lagu tu. Sebab tu khusus untuk dia. Gapa saya nak ayat cerita ni? Inilah sikap sahabat. Sahabat ni makna orang panggil temu'u. Nak buat amal. Dia tanya jumpa dengan Nabi, gapa ke amalan lagi, gapa ke amalan lagi. Sebab itulah, kita beragama ni ialah amalan kita kalau nak sebetul ialah amalan para sahabat. Sahabat tu dia terjemuh betul-betul gapa ke nak Nabi. Kalau nak selamat amalan kita, kena tengok amalan sahabat. Baru betul. Sahabat awak lagu mana? Sahabat awak gotu? Sahabat awak semayang lagu mana? Poso lagu mana, zikir lagu mana, wirid lagu mana, kena ikut sahabat. Sebab tak ada orang yang paling paham kehendak Nabi ialah sahabat. Okay. Rasulullah menjelaskan melalui hadis ini bahawa amalan yang paling afdal adalah mengerjakan solat pada waktunya.
Maksud solat di sini ialah solat fardu 5 waktu sehari semalam. Ia tidak termasuk solat fardu yang disunatkan melewatkan pelaksanaan dari awal waktunya, iaitu solat fardu isya. Ha, dia ada disunatkan lewat sikit, iaitu solat fardu isya. Kita dah belajar dulu kan, Nabi kata kalau aku tidak fikir kepada kesusahan umatku, nescaya inilah waktunya. Dan Nabi tunjuk itu tu dah lewat malam dah. Begitu juga dengan solat zuhur yang diutamakan pelaksanaannya pada suasana dingin atau kurang panas sebagaimana telah dibincangkan dalam hadis sebelumnya. Pelewat sikit zuhur tu dah. Jadi kalau kita nak buat jemaah zuhur di masjid pun, kalau nak pelewat pun pelewat sikit zuhur tu. Berbanding dengan solat waktu lain. Kedua-dua hadis ini menerangkan tentang kedua-dua solat tersebut, mengkhususkan hadis ini yang umum. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa tinggi dan pentingnya kedudukan solat 5 waktu dalam kehidupan setiap muslim. Hal ini disebabkan tiada amalan badaniah, amalan tubuh badan ni, yang boleh mengatasi amalan solat dari segi kepentingan dan kelebihannya. Justru ia menjadi amalan yang paling afdal dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau sekiranya ia dilakukan pada awal waktu, maka sudah pasti ganjarannya berlipat kali ganda. Sebab tu ada mazhab kan. Kalau dia mentafsirkan hadis man taraka salata muta'ammilan faqad kafara jihara, siapa dia tinggal solat dengan sengaja maka dia menjadi kafir tu kan. Kalau mazhab Syafi'i itu dia tidak kata kafir tu. Tidak. Pasti ada mazhab kata kafir. Dia kata akan jadi kafir. Kita gerung juga ni orang tak semayan. Saya pernah cakap, dia kata gini, kalaupun walaupun mazhab Syafi'i kata tidak kafir kalau tak semayan, dibimbangi dia kata masa dekat nak mati tu, dia kata tergelecoh himi dia, tak ada pegang dia. Dia boleh jadi kafir dia kata. Waktu kita gerung kalau amalan lain tidak disebut. Kalau semayan so. Sebab bila Nabi sebut perbeza al-ahdu bainana wa bainahum, beza di antara kita dengan mereka adalah as-salah, semayan. Siapa dia tinggal semayan bukan daripada golongan kita. Banyak hadis-hadis sebut gitu. Tapi kita masih lagi tak semayan, orang tak semayan kita kata fasik. Selagi dia mengucap dua kalimah syahadah, masih Islam. Tapi dibimbangi masa dekat nak mati tu, iblis mai goda tu jadi cabut imi. Tidak iblis mari tengok dekat nak mati tu, nak cabut nyawa tu. Oh, mu tak semayan dah. Ni agama sebenarnya. Kristian kau? Buddha kau tak? Etis kau? Oh, dia kata yolo juga lah. Yolo juga. Jadi habis jadi kapir lah. Selain itu, jika diperhatikan terdapat hanya hadis yang menyatakan tentang amalan yang paling afdal apabila ditanya oleh para sahabat. Jawapan Rasulullah pula berbeza-beza. Antara jawapan yang pernah diberi baginda Rasulullah, amalan yang paling afdal ialah beriman kepada Allah. Tengok Nabi ni, dia kebijaksanaan dia. Dia tengok orang. Kalau dia jumpa orang kaya, apa amalan dia kata sedekah. Nanti dia orang panggil isti'arah. Fatanah Nabi, dia bijak tengok. Satu persoalan, jawapan berbagai-bagai melihat keadaan orang. Hal ini menunjukkan bahawa jawapan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bersesuaian dengan situasi sahabat yang bertanya dan menjurus kepada kemampuan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Contohnya, jika seorang yang memiliki tubuh badan yang kuat dan berani, maka diarahkan untuk berjihad. Bila orang hok gagah ditanya gapo kak amalan yang paling tinggi Rasul, yang paling afdal Rasulullah, dia kata al-jihad fi sabilillah. Pasal dia tengok kawan ni gagah nak ajak pergi perang. Okey. Sekiranya seorang yang kaya, maka diarahkan bersedekah dan sebagainya. Dia akan sebut, dia akan sebut menginfakkan harga fi sabilillah pula. Dia pandai tengok orang kan ni. Namun menurut ijma ulama, sebaik-baik amalan badaniah selepas beriman kepada Allah adalah mendirikan solat pada waktunya. Kesimpulan istifadahnya, nombor satu, digalakkan menunaikan solat fardu pada awal waktu. Amalan yang paling afdal dan terbaik selepas beriman kepada Allah ialah solat pada awal waktu. Kewajipan dan kepentingan memelihara waktu solat. Kepentingan dan keagungan ibadat solat berbanding dengan ibadat yang lain, wajib mengambil kira situasi dan keadaan mad'u. Mad'u ni orang yang kena dakwah. Orang yang mendakwah dia panggil da'i. Da'i mad'u. Atau sasaran dakwah ketika berdakwah. Dia kena tengok. Da'i kena pandai tengok mad'u. Kena tengok dia tu level mana. Okay, kita pergi pula. Minggu depan ni. Babul adhan.